aku ingat-ingat iki. Dek piye serut wae. Tapi gua bentuk ae iku. Lah tapi perengan lho. Lah iya. Wis mulai jenenge piye? Ndokne yo mung gawe sing kangelan. Iki maksudnya napa? Tapi nek modere ketengale kok hoyotane mesti apik. Tak rono serut. Ya tak rono tapi kisar. Ampun. Tapi sing gak ono gak. Kiki ngono apa tahu kok. Ditone. Terus apa? Kok. Ditone kan Caruban kali abuh. Halo sobat bonsai semuanya. Di episode kali ini saya berada di Telaga Burung bagian selatan. Dan tempatnya seperti itu ya, cukup curam. Apalagi ini sungainya masih mulai mengalir. Dan di episode kali ini yang saya cari kembali, kita cari bonsai serut ya. Bisa dilihat itu. Wow. Itu tebingnya, wow, lumayan itu, ada 20 meter itu kurang lebih. Dan di episode kali ini saya bersama dua orang teman, jadi kita bertiga. Dan itu bisa dilihat itu tempatnya, wow, keren ya. Asik. Ini tadi untuk perjalanan kurang lebih naik motor dari rumah ke melewati jalur aspal kurang lebih sekitar 4 kilo. Terus dari aspal ke sininya kurang lebih sekitar 8 kilo. Tapi walaupun jauh, kalau tempatnya kayak gini ya kita refreshing saja ambil cari bonsai. Nanti yang diambil walaupun di sini serutnya banyak juga enggak banyak, paling ya 4 cukup lah, soalnya perjalanan jauh. Dan kalau tempatnya gini asik. Ikuti terus perjalanan pencarian bonsai kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Semoga hari ini saya dapat bakalan yang baik dan bermanfaat. Oke, saya mau salam-salam dulu ya. Intinya salam saya buat para pebun saya dari Madiun, Jawa Timur. Salam juga untuk Pak Hirman ya, ketua pebun saya Madiun. Dan juga teman-teman semuanya. Terus tak lupa salamnya buat teman-teman YouTuber bonsai se-Indonesia. Wow, teman saya itu nemu itu. Kak dongkel lho ini ya. Rusuh lah yang nunggu. Sopo yang bawa dongkel nih ya. Itu karek program itu. Itu serut. Serut nih gue. Lewi rusuh cara mengunuhi. Kayak situ panen ponang ya. Kayak situ panen ponang. Aku enak loa aja nih. Tapi aku loa aku gak batek serak ya. Oke. Itu karek program itu. Wis kelihatan masih. Heh? Ya serut kuwi. Sini lho. Kan iki. Iyo te. Ya. Lah iya ora ketu iki cek iki. Oh iya. Dure dudu serut. Ya. Wah, apa? Ngapusi. Ngetapi ya apa iki?
Tapi kok karep program iki gitu. Nih, alon-alon sih tapi aja mbok anu. Dipikirin kowe sik. Bilang kayak ngene iki juga ana semeneng. Oh, nggih nggih bener. Nggih. Nggih niku pun dadi. Niku saged diingu yen sing menggok niku. Iya. Tapi kita ngelek-ngelek pandangan kok gak. Elek nggih. Nek iso rapi ya tak gubak. Nah, petisan ini iki mungkin. Oh, nggih. Tapi niki ndek to. Tapi niki sak menten cukup. Heeh. Nak menten cukup. Nah, karena ngisore ditotong. Sip, mantap. Rezeki. Kandung kel. Pon aku ning kono kuwi. Ning ndi? Petan kali. Nggih. Kayak paling wis malah 10 kilo nih sih tak. Jadi teman saya itu anehnya anu guys, anehnya itu pelahanan penuangnya malah di hutan deh, karena tempatnya subur. Kok itu kok ini gelap puna Dewi yakin? Perakaran serut. Hari ini saya enggak ambil akar, yo ambil tapi nek bener-bener istimewa nek enggak ya enggak. Dalam? Duga nih gue kalau sering ngerti tapi godongnya marah nggih nggih kayak udah belum hiup lo marah. Kita pilihannya kok kayak ngidul lah kita. Eh? Cuma belum rezeki itu. Oke kawan, saya mau naik tebing ini ya. Kayaknya di sana serutnya banyak dan juga bagus. Doakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bukan serut, guys. Oke. Tajam cuman lurus di sini. Dilihat ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini bagus, liukannya bagus banget. Cuman nggak ada perakaran di sini. Ini nggak usah diambil. Jadi di sebelah sana saya juga sempat lihat. Ya, oke kawan, jadi yang mau saya ambil ini ya. Ini dapat bakal bonsai serut. Modelnya ini istimewa, saya sudah bisa jamin ini istimewa. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lakukan pendonggelan. Oke kawan,
Ini untuk ukuran cukup lumayan gede ya. Istimewa ini. Saya jamin. Oke, langsung saja saya lanjut untuk pendongkelannya. Oke kawan, berhasil saya tumbangkan ini ya. Jadi ini nanti bisa jadi dua ataupun jadi model air terjun. Sebenarnya impian saya itu pengen banget bakal bonsai itu model air terjun, tapi yang ukurannya jumbo. Nah ini nanti tinggal bisa diprogram kayak air terjun apa enggak, karena ini belokannya di sini kurang ya, kan seharusnya kan seperti ini, cuman di sini kan harus agak bengkok ya. Ada opsi penanaman seperti ini didatarkan nanti jika sudah tumbuh akar baru di model air terjun itu, tapi lama tapi prosesnya. Oke, untuk sementara yang penting sudah kena dulu, bawa ke bawah dicuci, tinggal nanti programnya dipikirkan untuk selanjutnya. Oke, simak terus videonya ya. Oke, ini bisa dua ya, ini bagian ini di atas nanti dipotong segitu, ataupun juga seperti ini kayak air terjun, tapi karena yang saya bilang tadi itu lekukannya kurang, bisa diproses sebenarnya. Lekukan bisa diakali dengan nanti jika sudah tumbuh akar, jadi akarnya yang ke bawah terus itu nanti langsung seperti itu, jadi akarnya ke bawah sini teman, cuman mungkin prosesnya sangat lama banget, di sini baru turun. Oke lah, kita pikirkan nanti saja. Ini guys, ini akibat salah potong guys, itu ini seharusnya lah sini tadi, tapi karena medannya ya, medannya kayak gitu kok. Untuk terbalik seperti ini, terbalik. Oh enggak, kayak mau. Nih, tidak, entas nih lah. Oh iya, anu kuwi. Iki nandur tetep ngono. Iki wale, Bu. Iki. Anu, ngene, pas sing iki ya mlebu. Ini cara. Pipo nang ngoten, patut, gak patut. Meki saya ndek. Nek patut. Nek kuwi ora enek nyongote kae malah patut. Wih. Ya kuwi kan sing dhuwur kuwi. Heeh. Iki terjun ya ta? Mboten. Piye? Niki nyemplung lemah yen. Oh, iki dicemplung lemah. Nggih. Napa patut ngadeg? Jerene ngadeg. Ketok ya malah patut ngono. Apik ngeten nggih. Ya ngono malahan. Oh, iya. Kaya gedhe ketok ta engko. Nggih. Oh, ya apik ngono kuwi. Rugi ta mbok gowo? Apik. Nek potongane sak ngono kuwi. Nggih. Iku sak ngono kuwi ae kae lho. Ndur, sindur. Nah. Sindur ndek. Oh, kaken. Oh, sak mudun neh. 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 Hup. Nek ora sesuai karo gedine terus ilang ngepang iki. Heeh. Iki nek terus ngepangi, iso ejendeni ndek menawa. Ngene. Lah meneh kan apa mau wis ngepang
Dilok rene kan isih anu apa kuwi enek setan ta iki anu. Nek kendeken malah malah nyepuk ngono. Oke. Jeng apa anu? Lurus kita. Ya lurus nang cecek. Nah, ngono kuwi. Aku kadang iso program ning nggone wong program nggonku dhewe ra iso lho. Mangke pinter. Tapi nggo program dhewe dhewe. Jeblak malah. Ya ikulah unune, unike dolanan serut. Wah niku istimewa lho niki. Wite kok iso gedhi. Kayak buncit. Ini lumayan lah nih, lumayan lah. Gengo tani ku tau mungkin. Ini kan delep, ini ku delep nih. Delep ye, manut. Delep nih apa malah gandul nih? Delep nih ge, api. Gandul nih ge, api. Gandul nih udah terjun, terjun. Ini delep nih ge, tertiup angin. Sisir. Wah, iya. Apa ini? Eh,
pernah kokoh. Kopi ya. Lemah. Oh, cek metri ke. Ini dah ni apa? Wah, apa ini? Malang ni, Mas. Kena borong ni. Apa? Wis kan mesti. Sekarang ini anu nek kedengar tuning ya. Kayak roh tadi sering. Nantol dur. Lihat muka ini kak saya. Lempok deh. Kau yang bungkalan demben kan? Iya, tapi orang saya juga cingi barang. Ketot. Wah, ketak wajah barang. Arab, saya wangi saya sisa. Tadi saya sempat terjun dari situ ya, memenek di situ tadi. Oke, selanjutnya itu teman ada yang menemukan sisir ya, masih kecil. Teman itu masih dicari induknya. Dan saya masih akan tetap mencari serut dulu, fokus serut dulu sementara. Cari-cari, siapa tahu ada yang cocok, nanti bisa diambil. Dan kalau tidak cocok, maka yang terjadi adalah tidak usah diambil. Oke, kita lihat yang ini akarnya gimana. Oke, nggak masuk ya. Oke, enggak masuk. Oke, cari yang lain. Simak terus dan tetap di channel Bonsai Hunter Indonesia. Itu teman di atas anu ya, dapat bakal bonsai sisir. Katanya jumbo. Dan saya tadi masih melakukan pendongkelan dan juga pencarian. Saya fokus ke serut. Dan untuk selanjutnya saya mau ambil ini. Ini serut atau bukan ya? Ya, positif serut. Ini bagus. Bisa dilihat liutekannya. Situ di bagian ini. Ini ada sedikit benggolan ya. Oke, langsung saja kawan, langsung saya
eksekusi. Ning lebur ngene. Nun. Mandap mriku. Oke. Babon sisir. Black mamba. Sisir iki apik dibuka ya kuwi. Nggih, nutupi pandangan lho. Nggih, nutupi. Gawane ben anile dengkes. Oh, nggih. Ben ngeten sing anu ciri-ciri black mamba itu kayak gini lho. Ini tapi kalau dicuci ini udah kayak hitam, kayak areng. Terus kalau dipotong ini bekas potongannya kuning. Untuk habitat banyaknya di hutan jati, tapi yang bagian rimba. Terus untuk daunnya, bismillah, wah ini agak curam ini. Oke, demi kalian gak apa-apa. Demi penonton. Nah, daunnya gini loh. Ini black mamba ini. Banyak yang bilang mustam, tapi ini bukan mustam. Kalau mustam, daunnya agak bulat sedikit. Dan kayunya putih. Kayunya putih, terus bekas potongannya itu enggak ada kuningnya kayak black mamba itu. Nah, berikut ini loh. Nah, ini mudah-mudahan cukup jelas ya untuk keterangannya ya. Itu ada yang misui saya itu yang di komen. Tapi nggak apa-apa lah, oke, santai saja. Oke, udah jelas ya. Untuk tipe akarnya mirip sisir, muter. Untuk perkembang biakannya mirip sisir. Jadi dari akar menuju akar. Contoh. Contoh. Itu tadi sisir sudah diambil. Nah, di sana itu. Hasilnya itu besar itu. Terus akhirnya batangnya tumbuh lagi. Pokok dia nancep di tanah pasti tumbuh. Itu untuk sisir. Begitu pula pun black mamba. Tapi enggak sebanyak sisir. Ini tadi dapat dua ya. Sama. Akar jadi pohon. Disikat. Orang mau gawa? Kalau betul. Eh? Kalau betul. Orang bisa merasabi ya? Kenapa? Merasabi. Buat sakit resi ya? Buat dalam sikat kan? Buat marem loh. Tanpa ubah, tanpa apa. Nak nyikir ke dia? Nyikir ke dia. Ayo, nyikir ke sana. Oh iya. Api lho, kaya. Api. Iya, kita wampur lemah. Nah, itu. Nyaku sengkai iya. Tak kembang dulu, kok. Iya, tiga. Enak lemah, kok. Nyaku.